Sabah FC mengekalkan kemenangan di kubu kuatnya apabila menewaskan Penang FC 5-2 dalam aksi Liga Super di Stadium Likas. Menariknya, perlawanan malam ini turut menyaksikan 5 sepakan penalti dihadiahkan pengadil Zulkarnain Zakaria, masing-masing 3 kepada Sabah dan 2 kepada Pulau Pinang. 4 daripada sepakan penalti itu pula berlaku pada minit kecederaan yang berlarutan sehingga minit ke-102, dengan satu sepakan penalti Pulau Pinang pada minit ke-90 dianggap tidak sah. Sabah berjaya memperoleh 2 gol menerusi sepakan penalti, masing-masing menerusi Darren Lok pada minit ke-45 dan Rizal Azali pada minit ke-102, manakala satu sepakan penalti pada minit ke-100 yang dilakukan Gabriel Perez gagal apabila terkena palang gol. Keputusan daripada pengadil yang menimbulkan 1001 persoalan. Kita tidak nafikan keupayaan Darren Lok. Dan Katul berdiri tegak. Itu dia. Gol kelima untuk Rizal Ghazali. Pak Tesu tadi secara sportingly membiarkan kepada Rizal mengambil sepakan ini. Pulau Pinang pula meraih sepakan penalti yang menghadiahkan gol kedua buat pasukan pelawat menerusi Adriano Aparecido Narciso pada minit ke-91. Adriano sekali lagi. Dia mencari sudut yang sama tapi di sebelah atas untuk Adriano, menjadikan kedudukan 4-2 sekarang. Pemain yang menggantikan tempat Giovanni Gomez. Penguasaan Sabah begitu ketara pada separuh masa kedua selepas berjaya menambah 2 gol yang membolehkan jurang jaringan bertambah luas setelah berkedudukan 2-1 pada babak pertama permainan. Sabah kekal menguasai permainan dengan kedudukan 4-1 sehinggalah pada minit ke-91 apabila Pulau Pinang diberi sepakan penalti yang menyebabkan keputusan berubah 4-2. Bagaimanapun, Sabah mendapat bonus apabila diberikan 2 sepakan penalti pada minit ke-100 dan ke-102, dengan satu daripadanya berjaya menghasilkan gol, membolehkan skuad Sang Badak menamatkan perlawanan dengan 5-2. Kejayaan itu sekaligus membolehkan Sabah mengumpul 3 mata penuh di bawah bimbingan penolong jurulatih Rastislav Bozic yang menggantikan Dato' Ong Kim Swee. Perlawanan malam ini turut menyaksikan penyerang import Sabah dari Korea Selatan, Pak Tae-soo, menghadiahkan 2 gol, masing-masing gol pembukaan pada minit ketiga permainan dan gol keempat pada minit ke-59. Dia mengalami kecederaan, Katul Anwar Jalil. Baru disebutkan untuk dia menggunakan kesempatan bermain dalam perlawanan ini. Lihat tandukan Pak Tae-soo. Mingko. Cross jauh. Sadil. Tolakkan semula ke bahagian tengah. Cantik. Pak Tae-soo gol yang kedua. Satu lagi gerakan menarik. Kita melihat bagaimana hantaran semula yang mungkin terlalu jauh. Dari Sadil Ramdhani kepada Stuart Wilkin. Tetapi yang paling penting adalah kesudahannya. Sadil Ramdhani dengan menggunakan kaki kanan nak menolak ke bahagian tengah. Dua lagi gol Sabah masing-masing dijaringkan Darren Lok melalui sepakan penalti pada minit ke-45 dan Daniel Ting pada minit ke-54. Daniel berjaya menjaringkan gol yang menarik menerusi tendangan leret ke arah penjuru kiri gawang Pulau Pinang hasil hantaran rakan di kawasan kotak penalti. Untuk mereka, Darren Lok rupanya baik di sini. Shelton. Daniel Ting sudah dikawal. Jackson cantik. 3-1. Inilah gerakan. Gerakan yang membabitkan 3 penyerang. Dengan bantuan yang diberikan, lihat kepada kedudukan Daniel Ting yang tidak dikejar oleh... Gol Penang FC pula dijaringkan penyerangnya, Hassan Saad pada minit ke-8 melalui sepakan leret ke arah penjuru kiri gawang Sabah dan gol sepakan penalti Adriano pada minit ke-90. Akif, tolakkan ke tengah Hassan Saad, buat percubaan. Sekali lagi, dalam kedudukan saya lihat... Gol... Sekejap. Bola itu masuk ataupun tidak? Sebab bola itu melantun masuk, okey, dia keluar semula. Alright, kita lihat sekali lagi.
Hassan membawa bola itu ke tengah. Kemudian melakukan satu lob. Betul, masuk tetapi bolos di belakang. Lihat kepada situasi ini. Adriano sekali lagi. Dia mencari sudut yang sama tapi di sebelah atas. Untuk Adriano, menjadikan kedudukan 4-2 sekarang. Pemain yang menggantikan tempat Giovanni Gomez.